Kehadiran Joshua Bos sebenarnya meninggal, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat APC Telah terjadi kecelakaan di jalur Pantura Wilayah Kecamatan Dojoso Kabupaten Pasuruan Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini Kanit Laka Polres Pasuruan Kota Ibdah Indah Ramadhani mengatakan Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 2.30 sore tadi tepatnya di sekitar jembatan timbangan Rejoso siang itu sepeda Honda CB150 bernopol XXX yang dikemudikan oleh Muhammad Rio Santoso melaju dari arah Surabaya ke Probolinggo ia diketahui dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di Kecamatan Keraton menuju Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di lokasi dari arah sebaliknya melaju mobil Mitsubishi Expander bernopol N19XX yang dikemudikan oleh Syarifur Riza warga desa Ranuk Lindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Mobil ini nyalip truk yang ada di depannya, kata Indah. Saat menyalip dan masuk jalur lawan arah itulah mobil expander tersebut menyasa motor Santoso. Santoso beserta motornya terjatuh ke utara jalan. Bodi depan sepeda motor Honda yang dinaiki Santoso ringsek sementara mobil expander mengalami pecah di bodi depan sebelah kanan serta baret di mobil samping kanan. Santoso meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di kepala serta mengalami pendarahan pada hidung dan mulut, sementara supir mobil Sarifuriza Riza mengalami luka-luka lecet. Pemotor meninggal dunia langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Sedar Sono, kata Indah. Sekian info Laka Kota Pasuruan, APC. Terima kasih.